Panas-panas, geng. Panas gila, geng. Subscribe, geng. Kesian kat aku, geng. Subscribe, jangan lupa, geng. Kejap-kejap. Korang buat apa tu? Dah subscribe belum channel ni? Cepat-cepat subscribe. Sebab subscribe tu percuma. Hey, geng. Okay. Okay, thank you for tengok video saya dan subscribe. Thank you so much, geng. So much. Okay. Hari ni aku nak bawa korang pergi satu tempat. Satu tempat ni tempat beli baju perempuan. Lelaki pun ada. Baju kurta, baju kurung, jubah. Lagi apa lagi? Tudung. So kat sana memang murah gila, guys. Dan yang bestnya, bolehlah beli untuk bini yang nak beli baju. Boleh kau belikan untuk bini kau. Kadang-kadang perempuan ni beli je, pakainya dua kali. Beli mahal-mahal kat padi ni apa semua. So daripada kau membazir, so aku akan tunjukkan tempat yang marvelous. Korang kena bawa bini korang tu. Kalau kau tak bawa, mati lah. 100 jadi RM30 lah. Aku beli juga baju mahal, tapi kadang-kadang je boleh lah, sebab aku pun tak ada duit sangat ni. Okay, so jom kita pergi. Aku bawa motor hari ni eh. So sebab aku bawa motor, subscribe my channel banyak-banyak, geng. Kita dah nak sampai. Mana kedai dia? Mana kedai dia? Tada, inilah kedai dia, Muas. Muas adalah barang murah. Mari kita tengok. Okay, geng, ni lah tempat yang aku cakap tu, geng. Kau tengok, geng, tudung baru RM2.80 je, geng. Kau tengok, ya Allah, murahnya, ya Allah. Ni kalau bini korang tengok, ya Allah, tak nak balik, duduk dalam ni terus. Ini belum musim raya lagi. Sebab tudung dia murah-murah, geng. Kau tengok ni, bunga-bunga. Bunga-bunga matahari, angin lalu. Mak, aku ternyanyi pula. Okay. Cantik, geng. Korang kena bawa mak korang, bapak korang. Bapak korang tak yalah. Boleh-boleh, ada jubah. So, korang kena datang, geng. Ni ada lift, geng. Kau tengok, geng. Ni ada tudung, belaus, telekong, jubah, baju kurung, kurta. 3 tingkat, geng. Jom kita tengok ada apa. Geng, ni lah suasana macam mana kat blouse. Ui, kau tengok baju dia murah-murah, geng. RM6.80, geng. Semuanya bawah RM30, geng. Korang boleh dapat di Muas ini. Aku kalau ada pot baik murah, aku akan tunjuk kat korang. Tapi setahu aku yang paling murah kat Muas lah. Tak ada pot-pot-pot yang paling murah lagi dah. Sebab dia, blouse dia murah. Lepas tu macam-macam. Ada RM20, ada RM6, ada RM10. Semuanya ada kat sini. So korang kena datang sini. Memang murah gila. Memang murah. Mari beli murah-murah barang cantik. Aku ni macam jual barang pula. Okay, ni baju dia. Baju baru murah pula. Hijau pula. Memang cantik lah, geng. So korang kena bawa mak korang, bini korang ke sini. Okay, geng, jom kita pergi tengok telekong jubah apa. Tadi memang banyak gila. Aku tak boleh nak rakam banyak sangat. Okay, kita tengok telekong dengan jubah. Jom kita tengok telekong dengan jubah. Bagian jubah, kan. Oi, kau tengok lawa tak lawa. Kalau tak lawa, aku tak promote. Jangan macam-macam. Lawa, geng.
Sumpah aku cakap lawa. Murah RM20. Kau ingat jumpa kat luar berapa? Ya Allah, ini baru pergi kat bini kan. Pun bini terima kasih abang kerana belikan baju untuk saya. Ha. Malam ni dia masak kari kepala ikan. Ha, tapi carilah lawa sikit. Kau jangan pula yang petak-petak-petak yang macam orang tua kau bagi. Kau cari lawa-lawa. So, korang kena datang ke Muaz ni sebab jubah pun RM20. Mana nak dapat? Cantik pula tu. Blouse pun baru RM20. Kalau korang kedekut sangat, kau datanglah sini. Kesian kat bini korang kalau korang kedekut sangat ni. Ya Allah. Datang sini, beli juga. Jangan tak datang. Okay? Ini bahagian lelaki, geng. Bahagian lelaki. So, kau tengok kuta lelaki. Kadang-kadang kita nak sweet-sweet dengan suami. Tak ada duit. Beli kat sini je. Jangan risau. Murah. Guys, jangan lupa subscribe channel saya. Sebab subscribe tu percuma. Subscribe sekarang, guys. Subscribe. Sekarang ni kita berada di planet Marek. Taklah. Sekarang kita ada kat bahagian baju kurung, geng. Okey, kat sini baju kurung aku boleh cakap dengan kau RM40. Ada yang RM20. Ada yang RM30. So, ikut korang lah. Kalau korang nak beli kat sini pun boleh. Korang nak beli tempat lain pun boleh. Sebab baju kurung paling common RM40-RM50. Harga pun sama. Tapi kalau ada yang RM20, alhamdulillah. Okay. So kat sini baju kurung. Ha. Ni yang perempuan ni, pastikan anda gantung semula baju yang diambil. Oh, kadang-kadang perempuan lah ni punya pangai ni. Hei, dah ambil tak kena gantung. Okay, ni kawasan baju lelaki. Boleh bagi kat bapak korang. Bapak mentua kan. Ush, bagi yang ni je. Jimat sikit. Mana tahu korang kerja gaji kecil. Mana ada duit nak beli kan. Nak beli goodie-goodies ke apa ke. Bagi yang ni RM20 je kan. RM20 je, geng. Okay. Geng, so macam mana, geng? Okay tak? So, aku tak boleh rakam sangat ni. Kantoi nanti. So, ini je lah video yang aku boleh tunjuk kat korang. So, aku nak beli. Aku dah beli tudung. Nak beli lagi satu tudung. So, nanti aku akan update. Okay, stay tuned. Hujan guys, tadi penat. Naik tingkat 4 hujan pula tu, bawa motor. So korang kena subscribe aku punya channel ni, tolong aku ya. Supaya aku boleh buat video lagi menarik. Okay geng. Apa? Aku nak mandi. Nak mandi takut demam. So, esok pun nak kerja. So, geng, tolong subscribe. Dan ni je lah tempat yang aku boleh tunjuk. Memang murah gila. Boleh bawa bini, bawa mak. Kalau tak ada bajet, boleh lah. Macam aku, aku tak kisah sangat pakai baju. Seluar je aku kisah. Seluar mahal. Baju biasa-biasa pun tak apa. Asal selesa. So, aku harap video ni dapat membantu korang semua. So, korang pun kena tolong aku juga subscribe aku punya channel kat bawah ni. Tekan button warna merah dan tekan lonceng. Kalau boleh lah. Tolong ya. Okay, terima kasih. Hujan-hujan. Bye.